Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTube Abah. Ini kali ini Abah sama Aiko sama Ibu kita mau jalan-jalan sambil naik motor yang agak jauh ya. Itu di belakang kita ada bangunan peninggalan Belanda tuh ya, namanya Kintel Buah, The Kintel of Buah ya. Oke ya, kita lanjut perjalanannya dulu. Kali ini kita masih motoran bertiga bareng Abah, Ibu sama Aiko nyempil di tengah dan pemandangannya bagus banget di sini ya, karena sebelah kanan kiri kita itu sawah. Aslinya itu yang sedang diambil sama Ibu itu aslinya gambar Gunung Slamet tapi ketutupan awan ya. Walaupun Gunung Slametnya ketutupan awan tapi pemandangannya tetap indah. Oke ya, kita tetap gaskan lanjut ngabuburit. Ngabuburit bukan ngabuburit ya, tapi ngabuburit. Tuh, Aiko nyempil di tengah ya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Abah ini, tolong bantu subscribe ya, di like, di share, ditonton sampai selesai, jangan skip-skip. Bagi yang sudah subscribe, like, nonton, dan share, kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan selalu berlimpah nikmat. Halo, kalau ini tetap viral, serangan yang ada di viral. Jadi ngabuburit kita kali ini tuh kita akan menuju ke pasar ikan yang berada di Desa Singasari, Kecamatan Karanglawas. Desa Singasari, jika kita start dari pusat kota Purwokerto itu menuju ke arah barat, bisa dibuka di Google Map ya, Desa Singasari, Kecamatan Karanglawas. Plus minus dari pusat kota Purwokerto hanya 10-15 menit berkendaraan pribadi. Nah, di Desa Singasari ini terdapat banyak sekali, di pinggir jalan utamanya itu budidaya ikan yang dikelola oleh masyarakat Desa Singasari. Jadi kita sebagai masyarakat umum bisa membelinya, benih ikan ataupun ikan yang siap konsumsi. Di Desa Singasari ini banyak sekali para
peternak ikan atau petani ikan, yaitu karena di desa Singasari itu dialiri beberapa aliran sungai yang besar dan airnya jernih, jadi airnya melimpah. Kalau dilihat-lihat sih secara lebih luas, desa ini berada di sebelah selatan lereng Gunung Slamet. Pantas saja ya airnya melimpah dan cocok untuk budidaya ikan. Dan di Kabupaten Banyumas itu bukan hanya di desa Singasari saja yang menjadi sentra budidaya ikan air tawar. Ada pula desa Beji, ada di Patik, ada di desa Beji Kecamatan Gedung Banteng, kemudian ada di Kecamatan Patik Raja, dan di berbagai tempat lagi. Pokoknya banyak banget kalau budidaya ikan air tawar di Kabupaten Banyumas. Kali ini kita ada di salah satu tempat budidaya ikan. Di sini ada ikan bawal, ada ikan nila, ada ikan mas, ikan gurami, dan lain sebagainya. Iya, keren. Jadi teman-teman yang mau beli ikan, yang malas ke pasar, ikan apa ya, jadi kok? Bisa langsung saja ke sekitaran desa Singasari. Dilihat saja di pinggir jalan, itu pasti banyak banget tempat budidaya ikan. Ikan kalian tinggal pilih tempat yang kalian tuju itu di sebelah mana. Nah, kebetulan secara random kita berhenti di sebelah sini saja karena kita lihat tempat ini pertama kali, jadi kita berhenti di sini. Silakan bagi teman-teman yang mau belanja ikan, bisa langsung saja ke desa Singasari atau bisa mencatat nomor WA yang kebetulan ada di banner yang ada di tempat ini. Nanti seketika sekali-kali bisa muncul ya, itu bisa langsung dicatat aja. Ini kita sudah masuk di bulan Ramadan, hari Ramadan tanggal ke-6, dan ada yang sudah tanggal ke-7. Untuk harga ikan, saya nggak tahu harga ikan, tapi yang jelas harga ikan di sini berapa ya tadi ya, saya lupa ya. Ikan nila kalau nggak salah tadi 30.000 per kilonya kalau nggak salah ya. Itu ada nomor WA-nya, bisa kalian catat. Kalau belanja ikan di sini itu bisa langsung dibersihkan ya. Jadi sampai rumah kita tinggal bilas dan langsung kita masak. Dan yang paling jelas di sini ikannya itu benar seger-seger karena ambil langsung dari kolam. Dan karena cuaca cukup panas, jadi kita mohon maaf tidak memvideokan bagaimana proses membersihkan ikannya. Tadi hanya proses menangkap ikannya saja yang benar-benar dari kolam ya. Nah, ini ya proses pengambilan ikannya langsung dari kolam, jadi ikannya seger. Pas malah ya. Dan sepertinya di sini ikannya juga bersih-bersih karena ada WC ya. Tidak ada WC umum di sekitaran sini. Jadi saya rasa ikannya bersih karena tidak makan pupnya manusia. Kali kilo mawon. Pak punten kula niki nderek ngrekam niki. Ayo kok kita ke sana bahaya jatuh. Izin. Itu kok. Di rezeki sekalian nih, Pak. Bawahnya gimana ya, keramik motor itu ya, baru kepikiran ya. Ibu, Eko sini aja dulu. Oh ya, apa mau naruh ini? Ini atas mau direkam ini. Nanti. Mati, enggak apa-apa.
kita sekarang lagi gaskan lagi ya, lanjut ngabuburit sambil perjalanan pulang. Dan di belakang ada spot yang bagus aslinya, tapi sayangnya si bocil lagi nggak mau di foto. Kita pulang gas. Oke, kita gaskan. Oke, bagi dulur semuanya sudah menyaksikan channel YouTube Abang Arbi dan sudah subscribe, sudah like ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah menonton, sudah subscribe, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman semuanya yang menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat sampai menuju hari kemenangan.